Jumpa lagi dengan Maman Racing. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Dua pembalap andalan Indonesia sudah melakukan tes pramusim di Lusail Qatar. 6 sesi latihan dan 1 kali sesi simulasi race sudah mereka jalani. Hasilnya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Ini pembalap Jepang masih mendominasi. Niki Andra Ramadipa berada di 5 besar dan M Ramaputra tercecer di luar 10 besar. Di hasil race simulation, M Ramadipa konsisten di 5 besar dan M Ramaputra masih tercecer di posisi 11. Bukan hasil yang baik untuk M Ramaputra, tapi ini masih sesi tes, jadi masih banyak kesempatan untuk M Ramaputra belajar dan memperbaiki posisi. Di peringkat top speed, M Ramadipa berada di posisi ketiga dan M Ramaputra di posisi ke-12. Hasil tes memang sangat penting teman-teman, tapi bukan berarti jadi penentu ketika nanti race sudah dimulai. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita beralih ke kabar Veda Pratama. Setelah memastikan diri naik ke kelas 600 di Asia Road Race Championship, Veda kini fokus untuk berlatih dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi 2024 di Eropa dan Asia. Kompetisi pertama yang akan dijalani adalah seri Mandalika, yakni Mandalika Racing Series yang akan berlangsung awal Maret.
Lalu kedua kemungkinan di RRC seri Thailand pertengahan Maret 2024. Jadi mohon dukungannya teman-teman untuk MK Ramadipa, M Ramaputra dan juga Veda agar diberi kelancaran dalam mengarungi musim 2024 dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Apapun hasilnya nanti, kita harus selalu support karena bagaimanapun di usia mereka yang masih muda belia akan sangat membutuhkan banyak support dari masyarakat Indonesia. Dan berikut ini adalah highlight Veda pertama saat latihan rutin di pasar sapi. Akhir kata Mama Racing pamit, sampai jumpa di video berikutnya.